Sementara kakak Brigadir Yosua yaitu Yuni Artika Huta Barat menyampaikan cerita Yosua menjadi ajudan Putri Chandrawati. Yuni mengatakan Yosua sempat mempertanyakan alasan mengapa dirinya menjadi ajudan Putri. Bu Putri yang mengharapkan almarhum Yosua untuk menjadi ajudannya, katanya. Terus kenapa ya Bu Putri mau menjadikan saya ajudannya, katanya gitu kan. Kenapa dia enggak mencari ajudan perempuan, katanya gitu. Lah, kenapa Dek? Gitu. Iya, karena kami ini enggak ada yang perempuan dari anggota polisinya. Kami laki-laki semua. Waktu itu di tahun 2020 itu belum seram yang sekarang ajudan Pak Ferdi Sambo ini. Ya, sedangkan menurut Putri Chandrawati, ia tidak pernah menunjuk Brigadir Yosua sebagai ajudan. Menurutnya, terpilihnya Yosua sebagai ajudan atas perintah Ferdi Sambo. Yosua menggantikan Ricky sebagai ajudan Putri. Dan saya tidak pernah menunjuk Yosua sebagai ajudan pribadi saya. Tetapi suami saya yang menunjukkan kepada saya untuk menggantikan saudara Ricky yang akan pergi ke Magelang untuk menemani sementara anak saya bersekolah di Magelang.